Orang beneran, kaget tuh, gua kira bot. You got a friend in me. You got a friend in me. Gue santai dulu ya. Gue nggak langsung ke sana, takut ada begal. Kalau sendiri nggak bisa nge-counternya tuh kalau ada begal. Nggak usah painkiller. Raya painkiller mah. Capacity 5 anjay. Keren. Waduh guys. Let's go. Ada yang mau ke bawah. Empat orang. Aduh. Kok gue gak nge-kill guys? Gue nembak ya. Aduh, gantung gue mati lagi. Enggak, gue tembak 5 kali gak mati orangnya. Aneh. Serius. Barusan gue tembak sampai magazine gue mau habis lah. 4 peluru lah untuk satu orang. Yang gak badak-badak banget. Yang bener. Gue mau clearin militan pakai peluru gini terlalu mahal. Sumpah di training tuh bagus banget. Apa gue harus sambil diem? Peluru gue jatuh kemana guys? Gak tahu. Beneran jatuh. Ada yang kabur. Gue suka nih. Mulai suka nih gue. Oke, satu orang lagi sih harusnya. Tadi peluru gua jatuh di mana? Ah, ini dia. Kok bisa jatuh? Gak tahu. Gua harusnya kill 3 ya, mah, bro. Tapi gua disampahin militans. Gua tuh kayak sedang membawa shotgun. Wow, 926. Thank you bro udah dibawain. Jangan minum sekarang. Ada laser. Bisa gak dikasih laser? Gak bisa ya? Iya, bisa. Pikirnya bisa.
M80, oke. Okay. M80 juga. Oke. Okay. Ada lagi ya, ada lagi. Gua tahu. Mana ya orangnya tadi ya? Masa kabur? Woi, gak mati dia. Ada lagi harusnya. Setiap ammo jatuh, oh my god. Sorry. Di mana? Lu ingat gak ammo gua jatuh di mana? Lu ingat gak guys, ammonya jatuh di mana? Apakah kalian tahu jatuh di mana? Untung pelurunya BPZ. Mati gua kalau dia pakai yang tadi itu stepnya kayak lebih dari satu. M80 not bad lah. Feeling gua tuh beda squad sumpah. Feeling ya. Aku tidak tahu apakah seperti itu. Apakah benar? Tahu. Basement kan, di basement kan? Mana yo? Nah ini dia. Besetep guys. Ini peluru. Gitu, I see. Suara itu masih di luar, itu kayaknya di radar deh. Di luar tadi jatuh 2, jatuh 3. Oke. Ini jatuh lagi deh. Thank you ya, udah ingetin.
Makanya gue kok boros banget perasaan. FA nih. Boleh, boleh FA. No. Udah dipencet, gua harus begal. Aduh, enggak ada bom lagi. Wah, satunya banyak banget. Gua harus begal. Tentu 40 tadi ini pencet ya. Semoga dia rata gak ada. Eh, gue nge-lag loh, kenapa ya? Tumben-tumben, tadi gak nge-lag kayak gini. Beneran, kaget gua kira bot. Maaf, gua kira bot. Gua ga incer lu kok. Saya kira bot awalnya. Ternyata dia adalah manusia. Gua ga tahu sih dalamnya siapa. Ada bom ga lu bro? Ada banget. Ah, kalau bom MK rata itu, Pak, Pak. Anjay. Oh, jadi arena breakout itu nge-buff tempat ekstrakan jadi lebih luas supaya nggak kena begal bom. Bentar, cepetnya ada yang non-step mas ini. Sialan ya, tadi tengah dia tuh. Gua ganti peluru karena udah mau habis. Menarik sih ini, serius. Pistol ini menarik mah, bro. Sudah pada dibuka save box. Yep. Clear. Let's get ready. Mayat yang gua kill nggak di loot. Oke, kita cek ya, ini masih ada waktu. Harusnya armornya udah clear. Harusnya. Berarti ntar bomnya kita lempar ke dinding ya. Soalnya kan
Enggak di tempat ekstrakan itu. Yang di ujung. Oh ini Void. YouTuber dia, guys. Gua tadi bingung kenapa tuh. Agak bingung tibet ya. It's okay lah. Oh iya, bet. Tadi bertiga doang, kali ya temannya tadi nyari orang kali ya, keluar ya si Void ini. Suntik dulu. Iya lu, selamat datang ke Mabro Veteran ya. Selamat datang. Gua gak nyadar tadi. Wih, capek ya. Gua tadi nyata 3 jam doang jadi malah berjam-jam cuy. Ya kalian nemenin gua sih. Apa gua buka link donate-donate gitu kan buat jajan. Sebenernya gua ngeliat orang kayak streamer di donate tuh, wah gila, lumayan juga ya. Tadi gua bunuh orang di sini nih. Namanya teh mana? Kabur. Ya teman-teman, sumpah mata hilang. Digotong kali sama temannya. Di mana sih tadi gua bunuh? Perasaan di sini. Di sini tadi gua ingat. Mungkin gua salah. Kenok kali ya? Ya kali kenok. Gua nge-kill di sini. Apa kagak mati orangnya? Sumpah di sini, bro. Lah, biarin aja. Ini udah lumayan ya kan. Kalau begitu gue bawa aja tasnya nih buat menemenuin lootingan ya. Mari pulang, marilah pulang. Lah. Sudah lumayan sekali sih menurut gua. Satu kali ini ya. Oh iya satu. Jangan remehkan. Jangan remehkan. Terpecah, yes. Yes, sir. Aku suka sekali dia drop ini. Nih, berarti sekarang radar bisa dimajuin militan ya. Tadi di live stream gua lihat pada bilang jangan cabut dulu pas ekstra. Maaf bro yang baru masuk, jangan lupa di like, di share. Kita berhasil bermain di armory menggunakan pistol terbaru M300 ini ya. Nah, gue mau, ini aman sih, udah aman sih. Gak mungkin gue mati. Gue mau ini dulu, bentar. Isi air minum. Dehidrasi gue. Oke, Mabro, kita lihat. Gua kembali lagi. Dapat apa? Ini dapat berapa? 500 ribu.
naik ke S5 kita sekarang ya. Mantap, mantap. Lumayan mah bro, walaupun gua agak sedikit kurang rapi lootingannya. Yaudah, dadah semuanya. See you next.